Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku kepada master mbater dimanapun berada, yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Salam persaudaraan sedunia untuk penonton YouTube dimanapun berada. Salam hormatku untuk guru besar Padepokan Sedang Sejagat, Mamas Karyo. Alhamdulillah untuk saudara-saudara yang sudah sebrek, terima kasih banyak atas sebreknya. Di sini saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih dan hatur nuhun kepada saudara-saudara semuanya. Dan jangan lupa ya, minta tolong dibagikan lagi dan lagi agar kami bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, amin. Alhamdulillah di sini saya ada namanya siapa Kang Mas? Master Budi. Master Budi, ini beliau asli mana Kang Mas? Aslinya dari Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Oke, okay, ya. Ini Master Budi ini mencoba pengen mediator, dan kebetulan di sini saya ada saudara Saiful yang berada di Brunei. Ya, Brunei Darussalam. Nih jauh nih Master Budi, harus perhatiin. Master Budi konsentrasi ke arah sana. Saya mau menarik sisi goibnya Master Saiful ini. Master Budi siap? Siap, insya Allah. Siap ya, yakin? Yakin. Oke, nah saya mau menarik sisi goibnya, entah itu negatif atau positif, nanti Master Budi lah yang akan saya jadikan mediatornya. Dan kebetulan mediator saya ini lagi banyak yang kelelahan, jadi istirahat, dan alhamdulillah ada beliau ini. Oke, untuk saudara-saudara semuanya, silakan disimak baik-baik, dan untuk Master Saiful, tolong disimak baik-baik ya. Master, konsentrasi ya. Fokuskan ke arah Brunei. Dari mana Andin? Oh jauh. Oh dulu biar bisa ngomong, coba perhatikan saya dulu. Alhamdulillah bisa ngomong ya. Anda bisa berbicara dengan bahasa saya? Ya bisa. Oh alhamdulillah. Kenapa Anda? Anda ini sejenis apa ini Anda ini? Oh tinggi besar. Udah. Anda berasal dari daerah mana? Dari mana? Yo, ngomong sama saya dari mana? Brunei. Alhamdulillah dari Brunei. Berarti Anda kenal sama saudara Saiful? Anda kenal? Saya. Hah? Iya. Benar kenal. Kenal Saiful. Kenal? Ya. Ada hubungan apa Anda sama beliau ini? Saya. Saiful. Nah, kenal. Coba ingat-ingat. Saya mengganggunya. Oh. Ya. Anda suka mengganggunya? Ya. Kenapa Anda mengganggu? Saya tidak suka. Kenapa? Saiful. Kenapa? Kenapa enggak suka? Rajin ibadah. Oh. Oh, gitu. Ya. Nah, berarti ada sangkut pautnya sama Anda ini. Saya mau menanyakan, setiap habis sholat maghrib, ya, tangannya Master Saiful ini suka panas. Kenapa itu? Tangan panas. Itu saya. Saya yang merasuk tangannya. Oh, diapain itu? Sengaja saya merasukin tangannya. Karena dia biar fokus ke panas itu dan dia tidak bisa melakukan sholat. Itu tujuan saya menghancurkan orang yang semua yang rajin sholat. Saya akan berusaha untuk mengganggunya supaya mereka semua itu tidak akan melakukan ibadah. Oh, gitu. Ya, oh, gitu. Anda ini dikirim atau bagaimana? Ada yang kirim atau bagaimana? Saya tidak ada. Tidak ada yang mengirim saya. Oh. Saya datang sendiri. Datang sendiri. Saya pun tidak hanya mengganggu Saiful, kalaupun saya bisa mengganggu yang lain. Yang lainnya. Oh, jadi karena saya memang berusaha untuk menghancurkan
Orang yang seperti itu. Orang yang suka ibadah. Panas. Gitu. Anda merasa kepanasan kalau ada orang ibadah. Panas. Jadi Anda berusaha mengganggunya. Ya, saya mengganggunya. Gitu. Nih, saya di sini dimintakan tolong sama saudara saya itu, saya pun itu. Ada apa? Ada apa? Saya dimintakan tolong sama saudara saya itu. Anda bisa meninggalkannya? Saya tidak bisa meninggalkannya. Kenapa? Saya akan tetap menghancurkannya sebelum dia menjadi sesat. Saya akan tetap mengelabuinya. Anda akan tetap mengelabuinya. Tetap akan saya hancurkan. Jadi begitu tujuan Anda begitu untuk menyesatkan. Ya. Kenapa? Itu tujuan saya. Tujuan saya untuk menghancurkan orang-orang yang berhati baik. Gitu. Sekarang gini ya, saya mau minta tolong kepada Anda karena saudara saya ini meminta tolong kepada saya. Anda tinggalkan saudara Saiful itu. Tidak bisa. Kenapa? Saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Kalau saya memaksa bagaimana? Sebelum dia tersesat. Kalau saya memaksa bagaimana? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Langkai dulu saya. Gitu. Ya. Saya akan menghadapi siapapun yang berusaha untuk menghalangi saya. Anda bisa untuk meninggalkannya? Tidak. Hah? Tidak. Itu Anda kenapa? Saya akan terus menghantuinya. Anda bisa untuk meninggalkannya? Tidak. Anda bisa ya? Silakan. Anda punya kesempatan. Coba keluarkan, Anda punya kekuatan apa? Anda bisa meninggalkannya? Sebelum kau mengalahkan, aku tidak akan bisa meninggalkannya. Bukankah Anda udah kesakitan itu? Kenapa? Masa bro? Ya urusan. Emang tugas saya seperti itu? Oke, alhamdulillah untuk Master Saiful yang ada di Brunei. Master, kalau Master melihat tayangan saya tadi ini bukan suatu jawaban lah ya, Kang Mas. Jadi ini hanya sedikit hiburan. Toh misalkan ada sangkut paut tentang kehidupan sehari-hari Kang Mas, ambil sisi baiknya aja ya. Buang yang negatif-negatifnya, oke? Dan alhamdulillah untuk saudara-saudara semua, saya tetap mengucapkan ribu-ribu terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah subscribe. Kang Mas, gimana rasanya? Lelah. Ya. Oke, ini tayangan perdana nih, ini baru pertama kali, udah bagus nih Kang Mas ya. Terima kasih banyak Kang Mas. Salam kenal. Alhamdulillah untuk saudara-saudara semuanya, saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara semua, Master, Mbak Ter, yang santri-santri Padepokan Sunan Sejagat, dan untuk guru besar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.